Berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia, di mana baru-baru ini naib presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar menafikan parti itu kemungkinan meletakkan bekas perdana menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad, sebagai calon Perikatan Nasional (PN) pada pilihan raya kecil PRK Kemaman. Katanya, tidak ada perbincangan setakat kini, dan dia hanya mendengar spekulasi berkenaan menerusi media sosial. Ahmad Samsuri mengulas laporan sebuah portal yang menyebut jika Dr. Mahathir berkata jika kembali ke Dewan Rakyat ini akan memberikannya peluang untuk berkimat sebagai semak dan imbang yang lebih berkesan terhadap kerajaan berpaduan laporan itu juga mendakwa rundingan telah dimulakan dengan pemimpin PAS mengenai pencalonan bekas Perdana Menteri itu Mahathir baru-baru ini dilantik sebagai penasihat tidak rasmi kepada empat kerajaan negeri pimpinan PN, mengulas lanjut Ahmad Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu berkata, PAS tiada rancangan untuk meletakkan calon bersatu bertanding di Kemaman yang ia merupakan kerusi tradisi mereka. Namun, katanya, PAS juga tidak menolak kemungkinan akan mempertaruhkan penyandang kerusi itu untuk mewakili parti sekali lagi pada PRK Parlimen Kemaman. Pada PRU 15 lalu, C alias telah memenangi kerusi Parlimen Kemaman dengan majoriti 27.176 undi. Dia yang merupakan 65.714 undi menewaskan calon BN Ahmad Said yang mendapat sebanyak 38.535 undi. Calon pejuang Rosli Abdul Ghani 506 undi dan calon Pakatan Harapan Asuni Sudin 8340 undi. Dan semalam Setiausaha Agung PAS Tahyudin Hasan berkata, parti itu tidak akan merayu terhadap keputusan mahkamah pilihan raya Kuala, -Kuala Terengganu yang pada 26 September lalu yang telah membatalkan kemenangan C alias di Kemaman. Alasan memandangkan hakim tidak menamakan mana-mana pihak yang terlibat dengan amalan rasuah bagi kawasan itu. Sekian Info Ringkas dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.